diliput sama Pospei dan kita akan meluncur ke daerah tepian laut. Iya, di rumahnya Nur Fadilah. Iya, Ustaz Dile. Ustaz Dile. Ya, ini guide kita yang nanti ngawal kita kemana-mana ya. Dia ini namanya Abdul Rojak, tapi mau berangkat ke laut bersama Kakanda. Ini Anda Haji Akri, yeah. Ayah Haji Akri. Ayah. Mau mancing di laut. Di lautnya daerah Nawa. Oke, okay, guys, saya bersama Kakanda Ustaz Haji Muhammad Akri mau rihlah ke tengah laut. Mancing mania kita di daerah Nawan. Sekarang sudah tiba di lokasi pemancingan dan di sini banyak apa tadi? Rumpon itu tempat ikan pada ngumpul. Wow. Baro-baro namanya di sini. Baro-baro pada ngumpul situ. Baro moyek. Jadi mudah-mudahan yang dapat, guys. Oke. Kita ikutin proses pemancingan ikan. Tolong disiapin jorannya. Oke. Okay. Yeah. Dan umpannya. Iya. Yeah. Oh, buat mancing. Biasanya aneh suka mancing juga. Mancing apa? Mancing keributan. Ah, tuh kan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share and subscribe channel YouTube Bang Dile Elpagil. Oke, brother, sekarang kita mau silaturahmi ya. Kita dijemput sama Ustaz Fahmi, dijemput sama Pospei dan kita akan meluncur ke daerah tepian laut. Iya, di rumahnya Nur Fadilah. Iya, Ustaz Dile, ya kan? Dan brother, kita ikutin perjalanan kita. Kita silaturahmi udah disiapin oblak entok di sono, udah disiapin pancingan. Ini juga pancingan. Apa? Perahu. Oh, biar gede gitu. Oh, iya. Perahu kecil buang. Ya, yang penting kan gertakannya, brother. Hasilnya di sana cuma dayung. Ikan juga ikan cupang. Oke, okay, brother. Ya, makasih ya. Ini kan ya. Assalamualaikum. Ya, brother. Ya, kita udah sampai di rumah Nur Fadilah dan kita baru saja sampai. Nanti setelah dari sini kita baru bisa menuju ke sana. Eh. Oke, brother, sekarang kita kumpul, udah masuk ke rumah Guru Tile. Nih kita ketemu masterpiece Indonesia ya. Karena di negara Asia banyak ikan hiasnya ya, bos air. Tanahnya tambulan ya nih. Ini biar masyarakat biasa. Kita semua nih orang awam. Iya, awam. Jadi orang alim. Awang-awang. Ya. Jadi kalau udah kumpul begini, kita udah nyatu semuanya. Kita enggak ada siapa-siapa. Informasi terakhir kita juga didampingin sama pengawal. Okay. Ya. Bapak Jenderal Abdul Rojak. Ini orang ini. Beliau ini jenderal laut. Ya, kalau di darat di masa ini Rojak, kembarannya Bopak. Rojak ini guide kita yang nanti ngawal kita kemana-mana ya. Dia ini namanya Abdul Rojak, tapi kalau di Empang namanya Lingsang. Oke, okay guys, yeah. Saya lagi berkemas dulu. Mau berangkat ke laut bersama Kakanda. Ini Anda Haji Akri, yeah. Ayah Haji Akri. Ayah. Mau mancing di laut. Di lautnya daerah Nawan. Oke, okay, Bray, kita akan masuk ke perahu. Dan perjalanan maaf. Ke tengah itu kisaran 3 jam setengah. Maaf, saya ikat bukan masuk, naik. Oh iya, naik bukan masuk. Kata Ustaz. Ah, iya benar juga gue ya. Terang, pasik, terang. Oh, sumpah. Ini disebut apa namanya, jembatan apa saya? Jembatan Kacung. Ah, iya brother, ini jembatan cinta kalau kita nyampe di daerah Muara
Muratawar. Kita ketemu ini yang disebut Jembatan Cinta. Di sinilah tempat orang memadu kasih. Tapi kita di Pitbull. Sekarang ada Hiblos. Beliau yang kita tuju tadi transitnya di rumah beliau karena memang awalnya kita mau silaturahmi. Ya, kita berharap dengan silaturahmi itu panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Ya, kumpul dengan teman-teman, ditamu di rumah Guru Tile, dan silakan beliau mau kasih wejangan sampai di sini kita mau kemana. Oke, okay, guys, saya bersama Kakanda Ustaz Haji Muhammad Akri mau rihlah ke tengah laut. Mancing mania kita di daerah daerah Nawan. Oke, okay, brother, yuk kita masuk. Nah, masuk apa naik? Naik. Naik. Kalau kita bersama rombongan akan menuju pulau mancing. Doain biar banyak dapatnya. Oke. Okay. Kita sekarang sudah tiba di lokasi pemancingan dan di sini banyak apa tadi? Rumpon itu tempat ikan pada ngumpul. Bukan perempuan. Baro-baro namanya di sini. Baro-baro pada ngumpul situ. Baro moyek. Jadi mudah-mudahan ini dapat, guys. Oke. Okay. Kita ikutin proses pemancingan ikan. Tolong disiapin jorannya. Oke. Okay. Yeah. Dan umpannya. Iya. Yeah. Oh, buat mancing. Biasanya aneh suka mancing juga. Mancing apa? Mancing keributan. Oke, okay, kita ikutin aja nanti. Tarikan demi tarikan kita liatin siapa kira-kira yang dapat paling banyak. Oke. Oke, guys. Oke, Musbi. Oke. Oke, Musbi Rus dan teman-teman semua. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, kita mulai. Semangat. Oke. Okay. Brother, ini kita siap-siap masukin umpan. Ini umpannya nih. Ini umpannya udang. Udang. Udang hidup, Pak Haji. Berapa? Jadi dia kalau kita taruh potong-potong gitu. Caranya di sini di ujung buntutnya, ekornya diputarin kail, tempelin ke jalan dia. Titit-titit. Nah, disamber. Disamber. Jalannya bagaimana tadi? Titit-titit. Oke, brother. Abis kali, ayo lah. Kita lihat sekarang. Dapat ikan apa sekarang ya? Kita kasih tahu ya. Lu orang Cilegon. Baik, guys. Gak kena, copot. Lagi meleng. Nggak apa kita, ditarik. Ya, tuh buktinya tuh. Ya enggak. Ini namanya ya, huruf hijaiyah. Lam. Lam alif. Lamnya doang. Ini pengen ya, lu mancing nih. Gue ngeraket itu. Pegangin pancingan doang, bos. Iya, yang lain udah pada narik. Kita kemarin di rumah malah deh pada narik, ditarik sama leasing. Nah, karena kita lagi ya action gitu kan, teman-teman semua pada megang joran, kita megang joran. Tapi mustahil sih, masa kita orang-orang narik kita nggak narik, ya nggak? Oke, okay, brother, kita sama teman-teman, sama kawan-kawan udah ada di atas bagang. Ya, kita udah masing-masing pada pegang joran sudah hampir 10 menit. Ada sebagian teman. Pelan-pelan lu, lihat belakang dong. Waduh, Ustaz. Ya, yeah, oke, okay, brother. Kocak, ada yang narik, lempar pancing bukannya. Malam. Nyampe ke tengah malah ke belakang. Oke, okay, brother. Di tengah-tengah laut ini sepertinya kita jauh dari dosa. Ya, nggak melihat wanita-wanita seksi, nggak ada. Terus juga kita nggak terlalu pusing dengan orang-orang yang mau ngambil motor kita di rumah, leasing. Karena dia ada di tengah-tengah laut itu benar-benar nyaman. Pas semua ya, beban-beban pikiran perasaannya nggak enak keluar di tempat ya. Oke, brother, kita lanjut, kita lihat siapa lagi. Itu mesti sabar ya kan, melatih kesabaran ya, terus juga akan merasakan kenikmatan pada saat pancing ditarik. Nah, ditarik ikan itulah kita merasakan kenikmatan, jadi main tarik-tarikan. Teman saya tuh kalau mancing sabar dia, dari pagi, siang, sampai sore, bahkan pernah sampai 2 hari dia nggak pulang-pulang. Begitu istrinya jemput baru pulang. Karena memang kesabaran itu nggak ada batasnya, nggak bisa diukur-ukur. Jadi nggak ada batasan kesabaran.
Kalau dibilang, oh, udah habis kesabaran gue, ya berarti bukan termasuk orang sabar. Makanya mancing itu melatih kesabaran. Nah, tuh kan. Wow, wow. Siapa tuh? Pes! Jep, ulur dulu biar Bang Haji. Eh, ikan apaan itu? Lele ya? Kedukang. Gopak. Tangan taruh di akuarium ban situ. Macam mana? Ya situ aja campur tuh. Tuh. Ini nih satu nih berisik mulu, ketawa mulu nih, aduh lah. Gua kalau enggak pergi bareng gua ceburin. Satu lu pasang dong, Haji. Nah. Ada. Cak, memang ini makan sinan. Ah, seger. Ada timun, ada kentang. Itu ada potongan triplek. Eh. Iya. Sambil makan kentang. Asin. Mengkuang. Mengkuang. Kentang. Ya, ada buah-buahan. Cep sih. Ah. Kita makan di atas perang. Makan siang di tengah laut, di atas kapal, di atas perahu. Mantap. Oke, pemirsa, ini kita karena saking banyaknya muatan, ini airnya juga lagi surut, air lautnya, kita mau ke Sungai Jingkem itu, daerah ada hutan mangrove di situ. Nanti ada yang jemput perahu, perahu kecil, kita ke sana. Oke, oke, brother. Nah, dari perjalanan awal sampai kita kembali ke sini. Dan berarti kelar sudah ya acara mancing kita. Dapat 2 biji.